Rabu siang, luapan air tampak masih deras memasuki pemukiman warga di Blok Jambu Air, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Derasnya air masuk ke celah-celah rumah warga yang pondasinya tidak terlalu rendah. Bahkan air sudah menutup sebagian ruas jalan yang jauh dari lokasi tanggul Sungai Cimanuk. Menurut warga, luapan air ini terjadi sejak pagi saat debit air Sungai Cimanuk meningkat. Air mulai masuk ke pemukiman melalui celah atau rembesan tanggul darurat Sungai Cimanuk. Pagi lah, jadi sekitar jam 6. Terus naik terus, Pak, ya? Naik terus, nggak turun-turun. Ini ya jadinya begini di dampaknya ya. Ini udah berapa kali nih, Pak? Kayak kondisi begini udah 3 kali. Air dari mana sih, Pak, Mas? Ya, masuknya dari Kali Cimanuk ini. Rentang ya, dari Cimanuk sini. Rembesan ini, Pak? Iya, ini rembesan. Sedikitnya terdapat 46 rumah yang terdampak banjir rembesan tersebut. Hal ini pun seolah menjadi hal biasa saat debit air Sungai Cimanuk meningkat. Sudah Rasmadi, RCTV, Indramayu.